menghadapi sidang di MK, tim Hendra Joni Hamdanus siapkan 80 alat bukti. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Aris Special. Mahkamah Konstitusi MK RI menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan nomor urut 1, Hendra Joni dan Hamdanus. Gugatan pasangan calon tersebut diumumkan diterima oleh MK pada Senin tanggal 18 Januari 2021. Selanjutnya, proses akan berlanjut dengan sidang. Kuasa hukum Hendra Joni dan Hamdanus, Ardian, mengatakan tim hukum bersiap menghadapi sidang di MK nantinya. Pihaknya sejak awal juga sudah mengawal proses permohonan PHP tersebut. Dikutip dari Langgam ID, MK sudah memberikan petunjuk dalam memasukkan permohonan. Jadi proses pendaftaran ke MK itu sebenarnya bukan hal yang sulit. Semua sudah terdaftar, katanya Selasa 19 Januari 2021. Ia menambahkan sidang perdana di MK nanti dijadwalkan pada 26 Januari 2021 hari ini. Dalam sidang pertama itu akan ada pemeriksaan. Pihaknya akan memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan yang diberikan oleh MK. Meski begitu, dia belum memastikan jumlah saksi yang disiapkan. Hal itu tergantung beberapa banyak yang akan diizinkan oleh hakim MK. Kemudian, alat bukti yang disiapkan sudah disampaikan saat memasukkan permohonan. Sengketa di MK ini akan berbeda dengan di pengadilan tinggi. Alat bukti disampaikan saat permohonan dimasukkan. Alat bukti tersebut adalah segala sesuatu terkait apa yang didalilkan dalam permohonan, seperti kesalahan KPU Pesisir Selatan dalam perhitungan suara dan ada pemilih yang tidak dapat formulir C6. Ada sekitar 80 alat bukti yang kita siapkan, kita optimis bisa menangkan gugatan MK, ujarnya. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa di-share. Semoga bermanfaat.